Halo guys, selamat berbahagia buat kita semua tentunya. Kembali di sini bersama Sigit Family Channel. Channel yang sementara ini membahas apa aja. Terus buat kalian yang baru mampir di channel ini, tolong like, komen di bawah dan subscribe ya. Terus kalian bagiin ke teman-teman kalian, oke? Kita lanjut. WA kalian masih seperti ini guys, masih pakai versi orisinil sih ya, versi asli, standar kan, tampilannya masih biasa. Ya umum seperti ini. Maksud gue di sini adalah gimana kalau mulai sekarang kita pakai GB WhatsApp atau biasa orang nyebut WAGB. Yang pertama tampilannya lebih menarik. Lihat aja di sini ya tampilan interface awalnya nih. Ini bisa kita atur. Kita mau seperti standar WA bisa, kita bikin seperti ini juga bisa. Jadi pengaturannya ada di bawah. Selain itu lebih banyak fitur-fitur menarik, fitur-fitur yang gua rasa jadi penyemangat, jadi suasana baru di HP kita. Beberapa kelebihannya diantaranya kita bisa menyembunyikan centang biru, terus lagi bisa apa namanya itu menyimpan status tanpa aplikasi lain, terus melakukan panggilan juga kalau misalnya kita mau tidak diganggu, kita tinggal pengaturan siapa aja yang bisa manggil kita dan siapa yang nggak bisa. Yang paling penting mungkin di sini kita bisa pilihan pontasi ya, atau sorry kita ke password. Passwordnya ini bisa pakai pola, pakai pin, dan masih banyak lagi fitur-fitur unggulan di WAGB yang pasti kalian pasti akan senang. Adapun temanya kalian bisa download juga di situ, atau mau pakai tema seperti apalah yang kalian suka. Gua rasa nggak akan cukup waktunya ya kalau kita bahas semua fitur-fitur unggul dari WAGB ini. Di sini gue cuman mau berbagi ke kalian, kalian download. Linknya sudah gue kasih di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal download, nggak usah pergi ke Play Store karena akan ribet nanti. Hanya itu guys yang bisa gue bagiin. Kalau kalian ada pertanyaan apapun itu silakan ketik di kolom komentar dan gue akan respon cepat apapun atensi kalian. Oke ya, untuk lebih pintarnya nanti juga aku yakin setelah kalian download aplikasi WAGB ini, kalian coba-coba, kalian utak-atik apa yang jadi selera kalian, kalian bisa jalanin sendiri. Sama sih prinsipnya sama WA biasa, dan kita kan udah familiar sama WA. Oke ya, sampai di sini videonya, gua harap kalian suka dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.